Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya guys, di channel Teaser Update. Pada kesempatan siang hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Sha dan mamanya Selen untuk updatean edisi siang hari ini ya guys, check it out. Yang pertama ini, Bang Min akan bawa kalian terlebih dahulu di official Instagramnya UMI, Universal Music Indonesia, label music dari Katiara Andini yang tentu saja di sini berperan penting untuk perilisan single Menyesal, single remake dari Mas Yofi Widiata featuring TZL. Di sini menampilkan cuplikan dari MV-nya single Menyesal yang ada di channel YouTube-nya Mas Yopi Widianto ya, serta di situ tertulis caption kolaborasi yang paling ditunggu, lagu Menyesal dengan aransemen baru Yopi Widianto dan kombinasi suara merdu Liodra, Tiara Andini dan Zipa Magnolia akhirnya udah bisa kamu dengerin di seluruh digital streaming platform DSP, link di bio. Tertulis di situ di caption updatean Universal Music Indonesia. Memang iya ya, Teaser Lovers, tepatnya pukul 00.00 waktu Indonesia bagian barat pas pergantian tanggal ke tanggal 3 Maret 2023 di situ single Menyesal resmi keluar dari Mas Yopi Widianto featuring TZL versi MP di channel YouTube-nya Mas Yopi Widianto dan beberapa digital streaming platform. Apa saja achievement-achievement yang baru saja ditorehkan oleh single Menyesal dari Mas Yofi Widianto featuring TZL. Di sini kita ke Instagram Tiara News Official yuk. Kita lihat apa saja achievement-achievement yang ditorehkan oleh single Menyesal ini. New achievement, single kolaborasi Yofi Widianto featuring LTZ Menyesal tembus chart iTunes Indonesia posisi 1 kategori all genre dan 1 kategori pop. Belum apa-apa saja sudah tembus chartnya iTunes untuk posisi 1 di kategori pop. Lalu achievement terbaru, single kolaborasi Yofi Widianto featuring LTZ Menyesal debut chart iTunes Malaysia posisi ke-42 kategori all genre dan 26 kategori pop. Sudah sampai di negeri jiran Malaysia nih ya guys untuk single Menyesal dari Mas Yofi Widianto featuring LTZ. Kira-kira apa saja pencapaian-pencapaian keren dari single Menyesal ini yang baru saja dirilis? Di sini Yanti Susi 998 menunjukkan posisi trending, pastinya auto trending dong sesuai dengan apa yang Bang Min prediksi nih. Karena masing-masing mempunyai fanbase yang sangat besar, Mutiara saja sudah besar, basis fanbase dari Katiara Andini, ditambah dari Ziva Magnolia, Liodra Ginting dan juga Mas Yopi Widianto. Di situ posisi ke-8 untuk trending kategori music. Apakah benar? Bang Min langsung saja cek. Ini sekitar pukul 9 pagi hari tadi ya Bang Min cek. Memang benar sudah berada di posisi ke-8 untuk kategori trending music. Tapi tidak butuh waktu lama untuk naik ke atasnya. Untuk kategori trending music nomor 8, single Menyesal dari Mas Yopi Widianto ini pastinya auto naik di posisi trending nomor 3, tapi masih dalam posisi kategori trending music ya Teaser Lovers ya. Dalam waktu 11 jam sudah posisi trending 3 untuk kategori musik. Melalui updatean Instagram story-nya Katiara Andini siang hari ini menampilkan juga cuplikan dari full version-nya MP Menyesal yang ada di channel YouTube-nya Mas Yopi Widianto dan versi teaser yang ada di channel YouTube Katiara Andini sendiri ya. Dan ajaibnya nih, di situ tertulis
teasernya trending nomor 3 on YouTube. Full versionnya udah rilis loh guys, tonton di sini ya. Trending nomor 3 untuk teasernya, berarti ini keajaiban nih developers. Definisi dari The Power of Tiara Andini dan pasukan fansnya Mutiara pastinya. Di sini memang benar Kak Tiara Andini untuk official teasernya saja di channel YouTube-nya itu trending 3 kategori umum Bang Min cek baru saja. Tepat di bawah videonya e-sport RRQ milik Kak Tiara Andini posisi ketiga trending umum. Yang full versionnya di channel YouTube Mas Yopi Widianto itu trending nomor 3 tapi dalam kategori trending musik ya. Jadi harus digenjot kembali untuk yang di channel YouTube-nya Mas Yopi Widianto supaya menuju ke puncak trending nomor 1 baik itu kategori musik maupun kategori umum. Deka Kreatif untuk memeriahkan perilisan single Menyesal di sini menampilkan art dari TZL dan Mas Yopi Widianto ya. Tertulis caption, siapa nih yang nunggu mereka bertiga project bareng nyanyi satu lagu dalam satu panggung, akhirnya besok rilis guys. Gak sia-sia nunggu di dari tahun 2020 finally akhirnya keluar juga hari ini single Menyesal dari Mas Yopi Widianto featuring TZL di digital streaming platform dan juga platform YouTube pastinya. Deka Kreatif pastinya ikut memeriahkan dengan merilis art dari Mas Yopi dan juga TZL ya. Ada yang bertanya-tanya, mungkin kalian apa arti dari Menyesal kolaborasi dari Mas Yopi Widianto featuring TZL, lagu yang memang pernah dinyanyikan oleh musisi senior Reza Herlambang dan kali ini di remake langsung oleh sang penciptanya Mas Yopi Widianto. Mungkin dengan apa yang diupdate oleh Zipa di Instagram Jipred ini memberikan pencerahan nih, apa arti Menyesal tersebut. Menyesal di situ tertulis mengapa aku kenalkan dia padamu. Sesuai tentu saja dengan alur cerita yang ada di klip full versionnya single Menyesal yang ada di channel YouTube-nya Mas Yopi Widianto ya. Mengapa ku kenalkan dia padamu yang dibintangi oleh Haris Prizatu sebagai model MV-nya. Yang penasaran supaya bisa langsung menuju ke puncak trending, bisa kalian watching di channel YouTube-nya Mas Yopi Widianto untuk full version music videonya single Menyesal featuring TZL ya guys. Mari kita gas trending nomor 1 nih, amin. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan siang hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Tisar Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.